Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sosial media YouTube, Facebook, Instagram dan seluruh platform-platform yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, pada kesempatan kali ini kita bisa menyapa Anda semua, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, di mana dunia saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagian besar warga dunia saat ini berada di dalam rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan dengan keterbatasan-keterbatasan, karena hampir semua negara memberlakukan kebijakan social distancing maupun physical distancing. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari komunitas Sastra Basis Muntilan mencoba membersamai Anda sekalian yang saat ini berada di rumah saja untuk bersama-sama membaca puisi, entah itu nanti para pemirsa membaca atau mendengarkan atau mungkin sambil beraktivitas di rumah, mungkin masak, mungkin tiduran atau leleh atau rebahan, itu dikondisikan saja. Baik, di samping saya, sebagaimana saya janjikan melalui poster yang kami bagikan melalui sosial media, bahwa kami saat ini akan membaca puisi karya Cak Nun atau MH Ainul Najib yang akan dibacakan oleh sahabat Reki Zakia dan akan diiringi musik oleh Bung Ida Bagus. Nanti di tengah-tengah baca puisi akan ada semacam sekapur sirih dari sahabat kita Sabik Mubarok. Nama penanya adalah Sabik Karbes. Karbes. Sabik Karbes. Waktu yang disediakan oleh panitia dalam acara ini kurang lebih adalah 30 menit ke depan yang akan dibagi beberapa sesi pembacaan puisi. Lalu ada 2 atau 3 menit nanti analisa dari Bung Sabik. Tapi yang paling utama itu adalah kita akan mendengarkan bersama puisi-puisi karya Cak Nun yang akan dibacakan oleh Bung Reki dan akan diiringi musik oleh Bung Ida Bagus. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, saya bacakan biodata Cak Nun. Kalau Cak Nun ini sudah sangat terkenal, jadi sebenarnya saya membacakan biodata ini hanya formalitas saja. Karena sejak tahun 80-an, apalagi era 90-an adalah eranya Cak Nun. Hampir semua anak muda yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atau mahasiswa di perguruan tinggi pasti mengenal Cak Nun atau MH Ainul Najib. Karya-karyanya, baik puisi, cerpen, esai, hampir menghiasi setiap hari atau pada hari Minggu di media massa cetak waktu itu. Karena waktu itu belum ada online-onlinean. Semua adalah dicetak tokoran. Baik, biodata MH Ainul Najib. Beliau adalah dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Lahir di Jombang pada Rabu Legi 27 Mei 1953. Berarti ini baru ulang tahun. Baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Selain menulis, beliau sangat aktif mengisi pengajian, seminar, diskusi, dan workshop di berbagai bidang pengembangan sosial, keagamaan, kesenian, dan lain-lain. Di biodata lainnya, Cak Nun punya karya yang sangat banyak, buku-bukunya sudah banyak diterbitkan. Judulnya antara lain Dari Pojok Sejarah, 1001 Masjid. Ini ada 1001 Masjid. Ini 1001 Masjid.
yang ini 1001 Masjid. Nanti salah satu puisi yang ada di sini akan dibacakan. 1001 Masjid, 1000 masjid satu jumlahnya. Lalu secangkir kopi John Pakir, Markesot bertutur lagi, selilit sang kiai dan surat kepada Kanjeng Nabi. Selain berkiprah di dunia tulis menulis, Cak Nun juga merupakan motor penggerak di balik kelompok musik Kiai Kanjeng dan pengajian komunitas Jamaah Ma'iyah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Jamaah Ma'iyah yang pengajiannya diisi oleh Cak Nun dan Kiai Kanjeng ini hampir tiap minggu pentas di berbagai kota, di berbagai belahan di Indonesia. Akan tapi karena pandemi COVID ini, beliau tidak bisa pentas karena ada kebijakan social distancing. Maka dari itu, melalui momentum kali ini dengan kami membacakan puisi-puisinya Cak Nun, kami berharap Cak Nun tetap bisa pentas, entah caranya dengan cara apapun lah. Mungkin dengan cara diiringi 2-3 musik, lalu ada Cak Nun secara live, itu sangat menyemi-nyemi. Sebenarnya apa? Marem. Kita menjadi marem. Menjadi marem tanpa harus di panggung. Kalau kita apa itu di panggung, kita menunggunya terlalu lama karena belum jelas ini pandemi mau berakhir kapan. Yang selanjutnya saya membacakan Bung Reki Zakia yang nanti akan membacakan puisi-puisinya Cak Nun. Namanya Reki Zakia, ini orangnya ada di samping saya. Lahir di Magelang 30 Desember 1980. Ayah, lalu 99 Untuk Tuhanku dan buku 1000 Masjid satu jumlahnya. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Bu Neki. Terima kasih. Puisi pertama di buku Cahaya Maha Cahaya kumpulan Saja Emra berjudul Ajari Aku Tidur. Ajari aku tidur, Tuhan sayang, ajari aku tidur seperti dulu menemimu di rahim ibu. Sesudah lahir menjadi anak kehidupan, sesudah didera tata krama, pendidikan, politik dan kebodohan, bisa aku cuma tertidur, tertidur. Tuhan sayang, tak kurang-kurang kau menghibur, tapi setiap kali badan terbujur, ruku bangkit memekik-mekik. Hidupku jadi ngantuk, luar biasa ngantuk, tanpa pernah bisa sungguh-sungguh tidur. Di siang dunia berseliweran kecemasan, orang-orang berburu prasangka, menumpuk salah paham terhadap kehidupan, memburu dugaan, bersandar pada bayangan, mengulum batu-batu akik, aku ngantuk. Sungguh-sungguh ngantuk. Di malam segala nina bobok yang menenggelamkan, tak mampu kubalingkan mati kecilku. Ajari mati ya Tuhan, sayang, ajari aku mati. Nasib sejarah menggumpal di jantungku, jantung mengerjat-ngerjat tapi tak pingsan. Telah beribu kali jantung meledak tak mati-mati. Tuhan sayang, ya Tuhan sayang, rinduku amat tua dan sakit. 1986.